Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Mbah Google bersama Syekhuna Maulana YouTube. Jadi kita lagi berada di perjalanan ini mau menuju satu tempat bersama Al Habib Syekh Muhammad Toha. Beliau dari Bandung jauh-jauh ke Sokolimo karena memang saya yang butuh sih memanggil beliau untuk ada sedikit urusan. Oke, guys, dalam channel YouTube Sokolimo, jadi Sokolimo TV itu ada sebuah konten yang bernama Begal. Nah, gitu loh. Apa itu begal? Begal itu yaitu bergabung ke Al-Baghdadi. Ya, beliau adalah salah satu imam manakib dan juga ya keterampilan beliau sungguh sangat banyak. Satu, selain daripada imam manakib, beliau punya hadroh juga, punya tim, punya ya segalanya lah. Ya artinya untuk saat ini beliau berada di kota Bandung ya. Bandungnya Bandung mana? Margasi. Bandung kali? Margasi. Margasi, di Margasi. Ini Kibolil. Sadiqbal ya. Yang di Bandung nanti bisa kolab-kolab lah sama beliau. Artinya mungkin di sini kita akan ngobrol-ngobrol, akan ya berbincang-bincang sambil berjalan biar gak terasa gitu ya. Jadi di konten Begal ini kita mengupas tuntas tentang bagaimana perjalanan jamaah-jamaah atau sahabat-sahabat yang tadinya belum mengenal Al-Baghdadi, lalu mengenal Al-Baghdadi, awalnya bagaimana, lalu manfaat apa yang dirasakan setelah mengenal Abah Yai, dan ya semacam itulah. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita simak dan kita saksikan bincang-bincang atau ngopi, kalau bahasa saya ngopi di Begal gitu loh. Jadi ngobrol perkara iman itu dengan adanya bergabung ke Al-Baghdadi. Karena ujungnya dan intinya kita akan mengupas tuntas bagaimana ajaran Abah Yai dan bagaimana hikmah atau ajaran yang ditanamkan oleh beliau ketika mengajarkan kepada imam dan jamaahnya. Dan yang terpenting beliau tidak mengedepankan ilmu, harta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua kita diajarkan bahwa harta tidak akan menyelamatkan kita, ilmu pun tidak akan bisa menyelamatkan kita tanpa sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lauma yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua harta kita, anak kita, keturunan kita tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Oleh karena itu mungkin dan sudah pasti banyak sekali manfaat yang kita rasakan ketika beristiqomah atau Allah menakdirkan istiqomah di Majlis Dzikir Al-Baghdadi. Oleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambil santai aja ya, sambil ngobrol-ngobrol. Itu awalnya gimana sih? Yang saya tahu kan dulu ketika sampean mau nikah, gitu loh. Diantar sama Abah Komit dan sebagainya. Ini pertama kali saya mengenal Kiai Toha, gitu loh. Itu yang pertama kali. Tapi kan saya gak paham bagaimana awalnya mengenal Al-Baghdadi gitu, Kiai. Dulu awalnya saya kenal dengan Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi itu, dulu saya bareng dengan almarhum Ustadz Qosim.
Cikampek. Iya, Mama Kos Simpangula. Mama Kos Simpangula. Oke, okay, siap, siap, kita siap. Beristiqomah dengan beliau dan akhirnya saya enggak langsung cocok begitu ketemu dengan Abah Junaidi Al-Baghdadi, ya kan? Begitu saya pelajari, terus saya resapi, terus saya ya intinya saya langsung cocok sama beliau, luar biasa keren kita punya guru seperti Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, keren. Lalu setelah istiqomah dengan Abah Qasim, sampean menjalankan istiqomah di langsung di Pangula apa di Bandung apa gimana nih? Kita kebetulan menjalankan istiqomah itu dan kita buka beberapa majelis dan kita hadiri majelis-majelis zikir manakib, khususnya zikir manakib Al-Baghdadi. Yang ada di Bandung juga ada, terus di Cikampek juga ada, Kalioyod ada, juga di Purwakarta pun ada. Nah, insya Allah saya mohon doanya kepada semua teman-teman yang ada di sosmed ya, atau yang ada di mana saja. Mohon doanya biar kita selalu istiqomah. Ikut Abah sampai mati. Jadi bahkan kalau bahasa saya bukan hanya sampai mati, sampai hidup kembali gitu loh. Nah, jadi ini sesi terakhir nih, biar kita agak singkat pun gak apa-apa, karena sampean pun sambil nyetir ya. Manfaat yang dirasakan setelah istiqomah di Al-Baghdadi itu apa? Gimana coba? Satu, saya makin dewasa. Yang keduanya, keyakinan saya makin bertambah. Intinya, saya itu agak kurang mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Ya, tentang tauhid. Nah, begitu saya ikut dengan Abah, saya tambah wawasan mengenal tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Pokoknya ikut Abah sampai mati. It's the best. Okay. Semoga guru kita selalu sehat panjang. Amin, dulu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke guys, para subscribe. Jadi itulah sekelumit tentang kalau bahasa saya manggil beliau Abah Habib gitu loh. Ya walaupun beliau nggak merasa jadi Habib juga gitu. Jadi karena memang mimik muka beliau tuh dengan saya nggak jauh beda gitu loh. Beliau mah kalau saya kan agak sedikit ganteng gitu, kalau beliau banyak gantengnya gitu loh. Jadi yang mana beliau sekarang di Bandung lah domisilinya ya, dan semoga kebersamaan ini, keistiqomahan ini dilanggengkan seperti ya, bahkan sampai hidup kembali gitulah. Oke, demikian ya podcast kali ini di konten ngopi di begal ngobrol perkara iman bergabung ke Al-Baghdadi. Ya, barangkali itu Kiai ada yang bertanya, mungkin teman-teman yang di karena ini di ya, perjalanan saya agak menerima dulu karena susah ngutak ketiknya. Itu banyak yang masuk nih, terima kasih yang sudah menontonnya. Ada di Tasham, ada siapa nih, saya baca dulu ya. Mama Tegar dan banyaklah yang masuk di sini ya. Mohon maaf saya tidak bisa bacakan. Ya, oke. Okay. Demikianlah. Untuk sementara saya akhiri dulu. Dan jangan lupa nanti kunjungi dan mampir di channel YouTube saya, yaitu di Soko Limo TV. Subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.